السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cintakan kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, yani ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Nasyid yang kita dengar sebentar tadi sangatlah menarik perhatian hati kita kerana dia menceritakan kepada kita bagaimana yang kita lalui dalam hidup kita, hubungan kita dengan Rasulullah. Ini sebagai mukaddimah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami semua ni lalai, ya Allah. Wa kulluna tama'un, namun setiap orang daripada kami tetap tamakkan, mahukan. Keampunanmu, ya Allah, sifat pemurahmu, ya Allah, nak bebas daripada nerakamu. Dan kita nak masuk syurga bersama-sama dengan penghulu seluruh manusia, Al-Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdoa kepadamu, ya Allah, nada'uk. ندعوك ربي من الأعماق. Kami berdoamu, wahai Tuhanku, من الأعماق, daripada lubuk hati kami yang paling dalam sekali. Maknanya apa? Kita minta sungguh-sungguh pada Allah supaya kita diampunkan dosa oleh Allah, dimasukkan kita, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan kita ke dalam syurga. Wa jannatin ma'as sayyidil bashar, masuk dalam syurga bersama-sama dengan sayyidil bashar, yakni penghulu segala manusia. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, malam ini kita menyambung lagi tajuk kita yang terakhir pada malam ini, pada bahagian Al-Adab Ma'an Nafs. Malam ini kita menuju kepada yang paling akhir, iaitulah berkait dengan muhasabah. Al-Adabu Ma'an Nafs, adab kita dengan diri, akhlak kita dengan diri kita. Macam mana kita nak didik diri kita, bagaimana kita nak tarbiah diri kita. Ini yang kita bercakap bukan harian sebenarnya, yang kita bercakap saat dan minit dalam kehidupan kita, kerana kita mahu menjadi manusia yang sentiasa membersihkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun disebut tadi
Qad ghafilna, kami ni lalai ya Allah, kita ni lalai. Wa kulluna tama'un, tapi setiap daripada kami ni tamak ya Allah. Tamak bahasa Al-Quran, tamak. Kami mahu ya Allah, mahu apa? Al-afwi, keampunanmu ya Allah. Wa fi karamin, kepada kemurahanmu ya Allah. Wa jannatin ma'as sayyidil bashar, dapat masuk syurga bersama kekasih iaitulah penghulu segala manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Untuk itu kita kena membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang mensucikan jiwa dirinya. Jiwa diri itulah yang kita nak bawa menghadap Allah Ta'ala setiap hari dalam kehidupan kita. Jiwa itulah. Maka kata tuan kitab ini, saya mula pada awal sikit je. Seorang Muslim, dia beriman bahawa kebahagiaan di dalam kedua-dua kehidupan, fi dunya wal akhirah, bergantung sejauh mana takdib dia mengadapkan, tarbiyah dia mendidik, tazkiyah dia membersihkan an-nafs, yakni jiwa dia. Sejauh mana kita didik diri, sejauh mana kita tarbiyah diri kita, sejauh mana kita tazkiyah, takdib, tarbiyah, tazkiyah, tiga. Artinya apa? Kita nak jaga betul diri kita ini, khususnya dalam bahasa lain hati kita lah, supaya dia senantiasa baik dan bagus. Dalam langkah mana? Dalam langkah perjalanan kita nak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa perlu kita buat? Yang pertama yang telah kita bincang, yakni kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulakan dengan bertaubat kepada Allah, yakni at-takhalli, mengosongkan jiwa daripada segala dosa dan maksiat, serta kita bersedih, menyesal di atas segala dosa yang telah kita lakukan selama ini. Dosa mana ustaz? Dosa-dosa peribadi kita, dosa-dosa kita berkait dengan anak isteri kita, dosa-dosa kita dalam berkait dengan soal ibadah, dosa-dosa kita berkait dengan ahwalus syakhsiyah, perkara-perkara yang berkait dengan soal kekeluargaan dalam Islam, dosa-dosa kita yang berkait dengan soal undang-undang peraturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang sehingga kini kita tidak melaksanakan dalam kehidupan kita bernegeri dan bernegara, dosa-dosa kita yang melibatkan soal qanun duali, soal undang-undang yang bersifat kenegaraan antarabangsa, bukan saja bersifat tempatan kita tapi bersifat antarabangsa, yang kita tak laksanakan dalam hidup kita. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita dengan manusia lain banyak. Bukan dosa soal solat saja, bukan dosa soal puasa saja, dalam makan minum dan pakaian sebagainya. Maka kita hendaklah memulakan langkah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kedua kita apa dia? Langkah yang kedua kita ialah kita muraqabah. Senantiasalah seorang Muslim mukmin sentiasa sedar merasakan bahawa segala perbuatan kita, tingkah laku kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia yakin bahawa Allah sentiasa memerhatikan serta mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi. Inna Allaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi gerak-geri kita,
termasuklah gerak hati kita. Ya, Allah Ta'ala sangat tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bi dhatis sudur. Sama ada engkau rahsiakan ucapan, mesyuarat, perbincangan, apa-apa saja yang kau sembunyikan, engkau perlahankan dia, engkau saja yang tahu. Aw ijharu bih, atau engkau kuat-kuatkan dia, nyaringkan dia. Innahu alimun bidhatis sudur. Tak jadi masalah pada Allah. Ngapa? Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu. Maka sahabat sekalian, orang mukmin dia jaga sangat, dia didik diri dia dengan adanya sifat mana? Muraqabah. Sedar senantiasa Allah memerhati, melihat dia. Begitu juga sahabat sekalian, dalam diri kita kena ada mujahadah. Mujahadah, seorang Muslim menyedari bahawa musuh-musuhnya yang paling utama ialah nafsunya yang ada dalam dirinya. Khususnya mana? Khususnya nafsu ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu', dan tidaklah aku sanggup membersihkan diriku. Innan nafsa la ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu ammarah sangat-sangatlah menyuruh manusia melakukan kejahatan, maksiat pada Allah. Maka kita lawan juga kita punya nafsu, kita lawan juga. Kerana sifat nafsu tu dia suka kepada benda-benda yang tak baik. Dia suka rehat banyak, dia suka duit banyak, dia suka harta banyak, dia suka pangkat yang besar, dia suka orang sanjung dia, dia tak suka kalau orang drop dia, dia tak suka kalau ramai tak ramai penyokong dia. Itu memang sifat nafsu. Maka kita lawan nafsu kita ini sampai peringkat mana yang kita dah belajar? Sampai peringkat nafsu ini dia tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nafsu itu meletakkan kecintaannya yang paling utama ialah kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mujahadah. Bukan mujahadah makan bertih. Sahabat sekalian, malam ini kita sambung yang keempat, yang akhir, iaitulah berkait dengan muhasabah. Kita nak buat checking, check diri kita. Jangan kerja check diri orang. Ramai orang jadi malaikat untuk orang lain. Buat apa kamu nak check orang sangat? Banyak orang mencari nak check orang lain, jadi masalah lah. Nak cek baju apa dia pakai, sedondong ke tak sedondong, kan jadi payah. Apa dia buat kat luar negeri, saya nak cari penyakit belakang ni, cari penyakit. Dalam hidup kita sahabat sekalian, dengan orang kita tidak muhasabah. Orang itu kita nasihat dia dengan baik, dengan bagus. Untuk kita muhasabah diri kita. Seorang Muslim sentiasa membuat perhitungan muhasabah dengan apa yang telah dilakukan amalkan dalam kehidupan sehariannya demi mengecapi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat serta mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muhasabah ini yang keempat. Yang terakhir pada malam ini dia bawah tajuk al-adabu ma'an nafs, adab kita dengan diri kita. Kita nak jaga sungguh-sungguh. Sebab kita nak mati jumpa Allah. Kalau mati hancur terus tak bangkit sudah, kita pun tak datang solat malam ini. Tak payahlah nak cakap Islam. Tak payahlah nak tutup aurat. Tak payahlah nak tinggal riba, arak, judi. Tak payah. Kalau kita tak mati, tapi kita kena mati. Kita kena rajak balik pada Allah. Oleh kerana kita nak balik pada Allah itu, kita nak bersihkan diri kita. Kita pun tahu kita ada dosa, maksiat sebagainya. Kita tak claim lah orang surau ini sebagai orang baik-baik. Tidak.
Kita tahu kita ada dosa maksiat, tapi kitalah orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita ni orang yang baik di sisi Allah. Kita reda kepada Allah dan Allah reda kepada kita. Maka kita kena muasabah. Apa muasabah tadi? Muasabah ialah, dia kata tadi, seorang Muslim sentiasa membuat perhitungan muhasabah dengan apa yang telah dilakukan amalkan dalam kehidupan seharian. Makan kita, minum kita, ibadat kita, pakaian kita, politik kita, ekonomi kita. Semua itu kita kena muhasabah demi mengecapi kebahagiaan as-sa'adah fid dunya. Fid dunya, saya sambung Arab sikit. Fid dunya, macam tidur je. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat, serta kita mendapat mardatillah, redha daripada Allah. Cantik sangat hidup kita kalau begitu. Cantik sangat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan, yakni muhasabah, buat checking apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya hari ini di dunia untuk hari esok, hari akhirat. Sekali lagi Allah sebut wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala minta kita buat persiapan. Persiapan mana? Persiapan kita nak bertemu dengan Allah. Hari mana? Tak lama, hari esok. Allah dia guna esok. Esok, esok masih ada. Kita belum tentu. Jawablah. Esok masih ada, tapi kita belum tentu ada. Mana besok, tomorrow ini nak menunjukkan, tak lama lah, besok, besok ini sudah masuk besok. Bila masuk maghrib, ini sudah masuk malam, ini ialah malam Khamis. Malam ini malam Khamis. Kita mula dengan malam. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kita buat hari ini untuk persiapan kita hari esok. Wattaqullah, yang tadi ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Sekali lagi, wattaqullah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah didikan Allah kepada kita dalam Quran. Tengok-tengok apalah nasib kita nanti besok di akhirat. Tengok-tengok nasib kita. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah mengadu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat, nanti saya sebut di akhir daripada penutup kuliah kita untuk tahun ini dengan tajuk kita yang pada saya lah, pada saya sendiri, yang sangat saya suka dalam hidup saya, sebab dia betul-betul berkait dengan diri kita sendiri. Buatlah persiapan untuk hari esok. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuzanu. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hisab hitumlah diri kamu sekalian sebelum kamu ditimbang di neraca Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kamu ditimbang, qabla an tuzanu. Rasa tertinggal lah satu kalimah, wallahu a'lam. Nanti kalau tuan-tuan jumpa ustaz-ustaz lain, tanyalah nanti, kenapa tak tanya ustaz? Mana aku tahu? Itu sebab Nabi dia beritahu, sesiapa yang mendengar, dia kena sampaikan. Boleh jadi orang yang mendengar itu lebih tahu daripada kita yang menyampaikan hadis itu. Macam mana pula ustaz?
Kita baca hadis, macam saya baca hadis, hasibu anfusakum qabla an tuzanu. Tuzanu. Qabla an tuzanu. Ada an ke tidak ustaz? Manalah saya tahu, tu yang saya tulis, tak ada an, boleh jadi tertinggal. Lalu tuan-tuan jumpa ustaz ni, dia alim bahagian hadis, ustaz ini ustaz. Ada satu ustaz tu, dia ada Kuantan tu, tak apa-apa dia tu. Dia baca, dia kata, hasibu anfusakum qabla an tuzanu. Tapi dia tulis, qabla tuzanu. Ada dah an tu ustaz? Sebenarnya hak ustaz baca tu betul. Hak yang dia tulis tu salah. Itu contohnya lah, contohnya. Hasibu anfusakum. Kata Sayyidina Umar, hisablah, hitumlah diri kamu sendiri. Qabla an tuzanu, sebelum kamu ditimbang, dineracakan oleh Allah. Belum Allah Ta'ala timbang kita, kita timbang-timbang diri kita. Sayyidina Umar ni orang sangat hebat, tuan-tuan. Sangat hebat. Dalam perkara orang bercakap tajuk hubur Rasul, cintakan Rasul. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkau lah yang paling aku cintai, yang paling aku kasihi. Selepas sesiapa sahaja, segala apa yang ada atas dunia ini, melainkan diri aku. Dia nak beritahu atas dunia ni, orang yang paling dia cinta, selepas diri dia, Rasulullah. Ini Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, tidak demikian, wahai Umar. Wallazi nafsi biyadi, demi diriku yang berada dalam genggamannya. Hei Umar, belum sempurna iman kamu sehinggalah aku lebih dicintainya daripada dirimu sendiri. Sekejap selepas itu, tak payah tunggu balik kampung dulu, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai dalam hidupku, sekalipun diri aku. Mana apa dia? Mana tak adalah yang paling aku sayang bukan diri aku, ya Rasulullah. Kamu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia punya iman sab. Kalau kita kan, nantilah kejap balik rumah ustaz dulu, jumpa siapa-siapa, buka kitab dulu. Tak. Sayyidina Umar cepat dia. Itu hebatnya Umar ni. Hasibu anfusakum qabla an tuzanu. Hisab hitumlah diri kamu sekalian sebelum kamu ditimbang, dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Sayyidina Umar. Begitulah Umar radhiyallahu anhu bil datang malam, akan memukul kedua kakinya dengan tongkat. Dia taklah pukul siapa membinasakan dia. Wa yaqulu li nafsi, lalu dia berkata kepada dirinya, maza amiltil yaum, apa benda yang kau dah buat hari ini? Maza amiltil yaum, apa benda yang kau buat hari ini? Kalau dirujuk pada diri, yang ni saya confuse dia punya barisnya. Kalau rujuk pada diri, diri ini dianggap muannas. Maza amiltil yaum, apa benda yang kau buat hari ini? Kalau dia rujuk pada aku, maza amiltil yaum, apa benda yang aku dah buat hari ini? Macam mana makan aku, minum aku, ibadat aku, macam mana bacaan Quran aku, bagaimana solat aku, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Dia ketuk-ketuk kakinya. Engkau berjalan kena kopi je pandai, agaknya lah. Kaki kau ni berjalan je pandai, berjalan je pandai, borok je pandai kaki. Dia ketuk-ketuk kaki dia dengan tong, dengan tongkat, tiap-tiap akhir daripada malam. Subhanallah, betul kata dia ni. Sahabat sekalian, sekiranya perkara-perkara yang dilarang, bila kita buat muhasabah diri kita, maka hendaklah segera beristighfar dan bertaubat, dan perbaikilah diri dengan mentaati segala suruhan dan larangan Allah. Suruhan kita laksanakan dia, larangan kita tinggalkan dia. Dia kata kita kena muhasabah. Nak muhasabah macam mana? Dia kata muhasabah itu ialah di waktu akhir. Kemudian hendaklah dia mengasingkan diri, khalwat,
satu jam terakhir setiap hari untuk menghitung nilai apa yang dilakukan. Ha, dia duduk malam-malam, akhir-akhir malam itu dia ambil satu jam. Kitab ni sebut satu jam. Ustaz, tak sampai sejam. 10 minit pun tak tentu. Tuan-tuan, lagi teruk aku rasa. Ambil masa pendek je, ambil masa. Dia satu jam, dia canang satu jam, dia kata. Satu jam masa itu. Satu jam. Satu jam, dia kata. Satu jam yang terakhir setiap hari untuk menghitung nilai apa yang dia lakukan. Mana senyap-senyap dia tu, dia hitung diri dia, dia hisap diri dia sebelum dia dihisap oleh Allah. Apa dia nak hisap itu? Sekiranya perkara yang dilarang, maka hendaklah kita segera beristighfar dan bertaubat dan perbaikilah diri dengan mentaati segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Cepat-cepat kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cepat-cepat kita. Teringat pula dalam bak makan minum, teringat bak pakaian, tadi duk cakap sembang banyaknya bohong menipu. Pasal apa dia? Kita rasa pedih kalau orang kata kita bukan-bukan. Alah, kau sedekah RM10 je. Kita takut pedih orang kata kita. Aku 100. Dalam sembang-sembang contoh. Aku 100. Aku 100 tahajud. Tiap-tiap malam aku. Aku kau tuk guna aziz tu 3 hari je. Tinggal dalam semua hidup. Aku 30 hari je lah. Tapi hebat aku. Cakap tu bohong. Ha, kita istighfar pada Allah. Istighfar atas pembohongan kita dan sebagainya. Sesungguhnya dunia ialah tempoh masa beramal. Ad-dunya darul amal, kata Syedna Ali. Dunia ini ialah negeri tempat beramal. Wal-akhiratu darul jazak, dan akhirat tempat pembalasan. Kalau kita nak jadi baik atas dunia ni lah, nak bersedekah atas dunia ni lah, nak solat, nak berdoa atas dunia lah, di akhirat tak dapat dah, tak ada dah semua tu. Ibarat seorang perniaga, businessman, apa-apa businessman lah, besar sekali. Perkara-perkara fardu adalah modal. Manakala perkara-perkara sunat sebagai untung tambahan. Yang fardu tu modal kita. Mana ada orang meniaga dia tak nak untung. Maka perkara-perkara sunat itu sebagai untung tambahannya. Dan sebaliknya dia melihat maksiat dan dosa seperti kerugian dalam perniagaannya. Kalau kita nak untung kita berniaga, maka kita kena buat yang sunat-sunat. Dan kalau kita tak nak rugi dalam perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat yang kita buat itu ialah kerugian. Memang kita berniaga dengan Allah. Apa ayat Quran tu? Yuqridullah qardan hasana. Siapa yang nak beri pinjam kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu adhafan katsira. Allah Taala nak beri ganda yang banyak-banyak lipat kali ganda. Engkau beri pinjam masih engkau sikit pada Allah. Engkau beri pinjam tenaga engkau sikit pada Allah, agama Allah. Engkau beri pinjam sikit duit engkau kepada Allah Taala. May yuqridullaha qardan hasana. Siapa nak beri pinjam pada Allah qardan hasana? Qardan yang baik. Qardu hasan, qardu hasan. Tu bank Islam, bank muamalah. Ni bank Allah Taala. Kalau pinjam, فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah Ta'ala nak beri ganda yang berlipat kali ganda. أَضْعَافًا, dah ganda-ganda. كَثِيرًا, banyak lagi. Ganda-ganda. أَضْعَافًا كَثِيرًا, banyak pula. Subhanallah. Jadi sahabat sekalian, kita meniaga dengan Allah, bukan meniaga dengan orang. Kita meniaga dengan Allah. Beri pinjam masa kita, beri pinjam tenaga kita, beri pinjam duit kita, beri pinjam kita punya ke apa nama, kerehatan hidup kita. Untuk siapa dia? Untuk Allah lah. Nanti Allah di akhirat, Allah bayar. Bayar pula tak reti 10%, 20%.
Allah Ta'ala beri ganda siapa peringkat 700 kali ganda. Allahu Akbar. 700 kali ganda. Siapa peringkat tidak terkira, bukan 700 dah, terpulang kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya kekurangan dalam perkara amal fardu wajib, dia akan bangun memaksa diri untuk memperbaiki dengan menutupnya dengan memperbanyakkan amalan sunnah dan nawafil. Kalau dalam perkara-perkara yang fardu dia tengok ada kekurangan, boleh jadi khusyuk kita kurang, boleh jadi bacaan kita kurang, rokok kita kurang, tasbih kita tak lama sebagainya, maka dia perbanyakkan amalan-amalan sunnah nawafil. Kita akan sebut lepas ini. Kemudian, dan jika dia melihat kekurangan dalam muhasabah dia pada perkara-perkara nawafil, perkara-perkara yang sunnah, yang sunat, lalu dia bangun paksa dirinya memperbaiki. Paksa diri, dia guna kalimah itu. Guna paksa diri. Itu saya terjemah begitu. Dia guna perkataan, perkataan jabara, perkataan paksa, jabar, paksa. Jadi saya terjemah begitulah. Bangun paksa. Macam mana bangun paksa? Mujahadah lah. Supaya kita memperbaiki amalan-amalan kita yang sunat. Sahabat sekalian, inilah yang dimaksudkan dengan mengkoreksi jiwa atau muhasabah diri merupakan salah satu teknik untuk memperbaiki, mendidik, menyuci dan membersihkan jiwa atau membersihkan an-nafs. Inilah sahabat sekalian yang kita nak cari-cari dalam hidup kita. Jadi kita kena muhasabah banyak diri kita masing-masing. Kita kena muhasabah diri. Pasal apa? Kita satu masa nanti kita akan mati bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabahlah hidup kita ni. Sebelum mana? Sebelum kita mati bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat sekalian, itulah antara empat perkara yang telah kita bincang berkait dengan apa? Berkait bagaimana kita dalam langkah-langkah perjalanan kita, kita nak membina kehidupan kita di dunia ini. Dalam masa yang sama, dalam kehidupan kita nak makan, kita nak minum. Kenapa kita nak makan, nak minum? Pasal kita ada an-nafs. Kita ada an-nafs. Kita ada nafsu, kita ada jiwa. Jiwa yang nak makan, jiwa yang nak minum, jiwa yang nak pakai, jiwa yang nak harta benda. Jadi jiwa itulah yang kita nak didik dia. Kita nak tarbiah, nak takdib. Kita nak adabkan dia, tarbiah. Kita nak didik dia, tazkiyah. Kita nak bersihkan diri kita. Maka perjalanan kita nak membersihkan diri kita itulah, maka disebut kepada kita empat campur satu ini. Apa dia? At-taubah, muraqabah, mujahadah dan juga muhasabah. Ada berapa semua tu? Ada empat semua sekali. Yang lima tu kita tinggalkan dia. Dalam semua yang kita sebut itu sahabat sekalian, dia menyebut bahawa mahu tidak mahu, dia mestilah didahului dengan perkara apa dia? Soal menuntut ilmu. Itu sebab kita duk cari ilmu, kita nak mendengar ke hulu ke hilir. Mendengar kita, walaupun kita ustaz dah, ada orang mengajar, kita pergi dengar dengan baik-baik. Jangan pergi dengar nak cari salah dia. Boleh cari salah, wajib diperbetulkan. Jangan jadi pula SB, tak jadi. Cari nak buat report apa ucapan ustaz ini. Itu cari SB tak baik, tak bagus. Tapi kalau cari nak mendengar sungguh-sungguh, itu yang betul. Itu sebab wahyu yang pertama turun ialah Iqra, mengingatkan kita supaya kita baca dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baca dengan nama Allah. Apa sahaja yang kita buat dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, kita kena belajar.
fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, ketahuilah olehmu. Macam mana nak tahu kalau kita tak belajar? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang semena-mena disembah, diabdikan diri melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan mohonlah keampunan kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Macam mana dia nak minta ampun dengan Allah kalau dia tak tahu yang dia berdosa, dia bersalah dengan Allah? Maka wajib kita belajar, sahabat sekalian, belajar. Belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tauhid akidah, belajar yang kita dok belajar beberapa bulan ini, perkara yang berkait dengan tasawuf, ilmu yang berkait dengan ilmu tasawuf akhlak. Kadang-kadang istilahnya orang tak suka, pakai istilah lain lah. Ilmu adab boleh, ilmu akhlak pun boleh. Kan sebut karipak, karipak pula dah. Tarekat ke apa benda pula, dia faham lain pula, jadi payah. Jadi mula dengan apa tadi? Kita mestilah, jangan jemu-jemu kita belajar. Jangan jemu-jemu. Itu sebab siapa-siapa yang nak berubah jadi baik, kena belajar. Ha, dari belajar itu insya-Allah dia dapat kesedaran, dapat kepahaman, dia nak bertaubat pada Allah, dia insaf atas segala silap-silapnya. Ha, bukan saja muraqabah, mujahadah, dia bertaubat. Ha, taubat. Bertaubat pada Allah. Tengok saya tulis tu. Dia tulis apa tu? Mutaubat, bukan bahasa Arab. Saya Melayu Arabkan dia. Dah tadi semua tadi sebut, semua yang kita sebut tadi ada je. Muraqabah, mujahadah, muhasabah, muaqabah, sampai kat dia tak ada mu. Jadi saya pun tambahlah ni, faham baik-baik ni. Kamu jual pula, ada ustaz tu kata kalau kita nak jumpa Allah ada tiga mu. Pak mu. Dia kata apa dia? Mujahadah, muhasabah, muraqabah. Ada satu lah, saya saja dengar lah ustaz ni. Hak mana? Mutabah. Nah, itu memang tak ada. Itu sebab tulisan tu berbeza sikit, ada warna biru hijau sikit tu. Jadi hak ni saya tambah. Saya duduk seseorang beki-beki nota ni, hak ni buat mutabah lah, sedap sikit, bunyi serupa. Tapi tak ada mutabah ni. Jadi mu, mu tu siapa? Kita lah. Mutabat mana apa dia? Mu kena bertabat pada Allah. Bertabat atas dosa-dosa kita, tinggalkan dosa kita. Kita kena meraqabah, senantiasa sedar Allah duk perhati kita, duk tengok kita. Termasuklah lubuk hati kita ni, Allahu Akbar Kabira. Allah Ta'ala tahu kita ini sombong. Allah Ta'ala tahu kita ni kedekut. Allah Ta'ala tahu kita ni hasad dengki. Sekarang tak diselongkar, di akhirat nanti habis kita. Ya. Memang kita tekad nak jadi baik ustaz, memang nak jadi baik. Lawanlah nafsu kita. Kena lawan nafsu, lawan. Sebab apa? Sifat nafsu itu memanglah dia suka kepada benda-benda yang mana? Yang bersifat jahat. Memanglah itu nafsu. Nafsu tu sifat dia, nafsu sifat dia. Ni malah ni conclusion dia. Memang nafsu tu jahat. Nafsu mana? Nafsu memanglah dia suka benda-benda tak baik, cenderung pada keburukan, lari pada kebaikan, sentiasa menyuruh kepada kejahatan, suka kesenangan, suka ingin rehat. Memang sifat nafsu tu begitu. Memang sifat dia begitu. Dia suka, suka harta banyak, suka pangkat besar, dia suka perempuan, dia suka laki-laki, dia suka rumah. Memanglah sifat nafsu. Dengan kehendak nafsu kita tadi, oleh kerana kita ada tabiat nafsu, keinginan itu, dan memang syahwat ini ada dalam diri kita. Memang syahwat itu ada dalam diri kita. Waktu itulah kita nak mujahadah, lawan. Supaya nafsu makan yang sedap. Jangan makan sapa syekh membazir. Tahu syekh? Ini bahasa Haji makna syekh. Syekh tun. Bahasa Arab ke belum? Syekh ni makna kita naik skok dada. Skok dada tak tahu juga. Siapa kita makan itu patutnya satu per tiga, satu per tiga kan? Makanannya, airnya, udara. Kita dua per tiga je makanan. Kebetulan nasi arak kambing buat tu. Katalah begitu. Macam mana ni? Cannot go dah, Ustaz. Kenapa?
sikit lagi, untuk air je ada, untuk air je, hak lain tak lagi, udara tak ada terus. Ha, nampak tak? Memang nafsu makan ada, nafsu minum ada, nafsu kejantinaan ada, nafsu nak harta benda, nafsu kelamin, memanglah nafsu tu ada. Tinggal lagi nafsu ni kita kena tekan dia, kita kena tekan nafsu ini supaya apa dia? Supaya dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memerangi nafsu ammarah bisu yang duk suruh-suruh kita buat jahat itu supaya apa dia? Kita tekan dia supaya dia sentiasa tunduk patuh kepada syarak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kalau dia makan, makan cara betul. Kalau dia ibadat, ibadat cara betul. Kalau cari harta, cari betul ikut syariat, jalan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang panggil ad-din Islam. Dan senantiasa kita muhasabah diri kita masing-masing. Akhir sekali sahabat sekalian, maka jangan lupa dalam hidup kita berapa obat hati kita. Ha, saya buat warna hijau supaya kita senantiasa evergreen insya-Allah. Setuju? Macam tak setuju je. Ha, ada orang dia ekstrim, tak boleh ekstrim. Dah ustaz tu hijau je. Betul, malam ni memang hijau sikit, konsep hijau malam ni. Baju pun hijau, kain pelekat pun hijau, seluar itu pun putih. Sahabat sekalian, kita jangan jadi orang yang syadid. Apa makna syadid? Syadid maknanya orang yang melampau, tasyaddud. Oh, melampau. Kalau selain daripada warna hijau tak boleh. Ya, kita biru pun kita ada. Ha. Ada orang dia tasyaddud biru pula. Jangan. Jangan jadi orang yang bodoh dalam kehidupan. Islam tak nak orang yang melampau. Dia tak nak orang melampau. Kita dalam kita punya parti Islam, kita tak nak orang yang tasyaddud, orang yang melampau, kita tak nak. Sebab agama kita bersifat sederhana. Ha, jangan tengok je pam kita bagi terus, jangan. Ha, jangan kira kita je orang lain semua tak betul, jangan. Jangan bodoh kita nak lebau, jangan. Dan jangan tasahul pula. Jangan ambil mudah pula. Jangan ambil mudah. Tak apalah ustaz, janji kita menang sudah. Ini satu penyakit juga. Hari ini kena jaga dua-dua. Melampau kita tak nak. Syadid, tasyadud. Ambil mudah pun kita tak nak. Kalau begitu apa dia? Ambil secara yang wasatiyah. Wasatiyah, tengah-tengah ini sederhana dengan makna apa dia? Ikut jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, itu maksud sederhana, bukan sederhana ikut pandangan kita. Maka kita sahabat sekalian kena mujahadah banyak. Pastikan diri kita masing-masing, alhamdulillah, baiki diri saya, diri tuan-tuan sendiri, jiwa kita jaga baik-baik. Apa nak buat ustaz? Yang pertama, kita tiap-tiap hari kena baca Quran. Jangan tak baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran, sekalipun satu muka, dua muka. Dan bacalah Al-Quran dengan kita bertadabur. Ha, jangan jadi orang yang baca Quran hanya halwa telinga je. Baca setakat halwa telinga. La yujawizu hanajirahum. Dia tak melampaui kita punya kongkong kita ni, tak lebih. Lepas tu mulut telinga, mulut untuk bangun solat tahajud, usahakan untuk kita solat tahajud. Ha, malam nak bangun awal tak mampu, bangun pukul 5 dah cantik dah. Bangun pukul 5, ambil air semayang mana patut kita, kemudian semayang sunat. Sunat apa? Sunat tahajud 2 rakaat. Buatlah sunat taubat 2 rakaat. Tutup dengan semayang nawafil juga. Tahajud tu nawafil lah. Nawafil mana? Dengan tahajud, sunat taubat tu nawafil semua. Termasuk tutup dengan 3 rakaat witir. Kalau belum lagi semayang sunat witir. Kalau kita dah semayang sunat witir selepas
isyak tadi kata tak payah semayang lagi lah, sebab tak ada witir dalam dua malam dua kali, tak ada. Kemudian jangan lupa juga salat sunat rawatib yang mengiringi sebelum dan sesudah kita salat. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isyak, dua rakaat sebelum subuh yang muakkadah, yang dituntut. Saya sebut-sebut ni kita kena buat. Orang lain tak buat tak apa. Pasal apa? Orang lain tak esokkan syurga. Kita nak dekat dengan Rasulullah, kerana itu modal kita punya, untung kita. Kena buatlah. Ya, dua rakaat sebelum subuh yang muakkadah, yang dituntut. Dua rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur, enam, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isyak. Ada tertinggal tadi. Apa tertinggal? Berapa, 10 ke 12 tadi? Ha, itulah. Hak dengar pun khilaf ulama dah. Bayangkan hak tak datang. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur, lapan, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isyak. Berapa? Ha, janganlah khilaf ulama lagi. Tidur lagi. Ha. Kemudian kita usahakan untuk puasa sunat. Ni semua kerja-kerja nak mendidik hati kita. Nabi ni dia praktikal, dia bukan teori je. Puasa sunat. Kalau dapat Isnin Khamis, tak dapat Isnin Khamis, Khamis-Khamis. Banyak ustaz Khamis-Khamis. Bulan ni Khamis-Khamis ada 5 kali ustaz, banyak tu. Maka kata Nabi pada Abu Hurairah, berpuasalah kamu 3 hari dalam sebulan. Carilah. Carilah 3 hari dalam sebulan. Itu sebab saya minta masjid anjurkan. Cari hari-hari Isnin, cari hari-hari Khamis. Ar-Rahmah, berpuasa hari Khamis. Tulis tu besar-besar tu. Tulis pula. Selama ni jom solat. Bukan jom solat lah. Jom puasa setiap hari Khamis yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Masing-masing bawa lah ke masjid. Tak payah masak-masak, tak payah. Tak payah masak. Bawa masing-masing. Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemas sebutir, 3 butir ke? Oleh kerana lapar sangat, 7. Okey, 7. Entam 7. Minum air sikit. Alhamdulillah. Boleh buat? Setakat ni, saya tak, memang boleh. Tak buat lagi tu, kata boleh tu. Usahakan. Saya minta surah Ar-Rahmah buat sekali. Buat ramah-ramah. Kita akan seronok rasa. Sebab dalam beribadat ni antara lain, kita kena rasa halawatul iman, manisnya iman. Apa dia? Saya dah sebut bulan lepas. Kena rasa, rasa nikmat bila kita boleh taat kepada Allah. Memang lapar puasa. Siapa puasa tak lapar, dia bukan puasa tu. Ha, memang lapar. Tapi bila kita rasa berbuka, seronoknya lah. Ha. Dan kita jangan lupa pula bersedekah. Infak kita dalam sebulan berapa kita? Kita hisapkan diri kita. Dalam sebulan aku habis dak 50 untuk Islam. Aku habis dak RM20 untuk Islam. Aku habis dak untuk dakwah Islam ini dalam sebulan RM50. Habis dak kita? Berapa yang kita bagi untuk Islam itu? Ada tak kita bagi 2.5% untuk Islam? Kalau takdir gaji kita katalah RM10,000, berapa kita kena bagi pada Islam? RM10,000 gaji kita. Sepaling tidaknya sebulan kita wajib bagi kepada Islam, dakwah dan perjuangan ialah RM250. Ambil hak rate mana? 2.5%. Didik diri saya, didik diri masing-masing. Zikrullah, istighfar dan doa. Kita usahakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cantiklah. Termasuk lepas solat. Lepas solat itu
Hak banyak Nabi buat istighfar. Istighfar banyak benda Nabi buat. Ayat kursi lepas solat. Bacalah perlahan macam dibaca oleh Tuan Fuad tadi tu. Baca perlahan je lepas sembahyang wirid masing-masing. Sebab masing-masing. Tapi di kepala i boleh, tapi masing-masing. Bilalami dengar telinga kita je, dengar kita je. Begitulah cara zikrullah. Itu cara zikrullah. Itu dia zikrullah. Caranya, adabnya, akhlaknya itu. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar banyak-banyak pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Dan jangan lupa berdoa pada Allah. Akhir sekali, sahabat sekalian, nak jadi baik tak boleh duduk seorang. Kita kena bersahabat dengan orang yang soleh. Jangan duduk seorang. Duduk seorang jadi jahat. Saya ustaz nak berubah ustaz. Awak nak berubah. Nak berubah. Tapi duduk dengan hak geng lama. Jawapannya duduk geng lama jadi jahat lah mong. Mesti duduk dengan geng yang baik-baik. Ya ke ustaz? Quran ni tuan-tuan dia dah ajar segala-galanya dah. Dia ajar lah. Kita tahu tak tahu je. Betul. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Wahai alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan Syanu bin Syanu sebagai sahabat karib aku. Silap betul aku kawan dengan dia ustaz. Dah tu. Sejak aku kawan dengan dia jadi punah balik aku ustaz. Pulak dah. Aku memang nak berubah ustaz. Dah tu. Kalau kau nak berubah baguslah. Tapi aku silaplah ustaz. Aku masih lagi berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Sedangkan Nabi ajar, la tusahib illa mu'mina. Janganlah kau bersahabat yang nak minta nasihat, yang kita nak tanya dia masalah agama, yang kita nak jadikan dia godong kepada kita, yang mencerminkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mu'min itu cermin pada mu'min yang lain. Wal mu'min akhul mu'min. Dia nak jadi baik ustaz, tapi dia pergi surau tak baik ustaz. Memang payah baiklah. Sebab surau itu hanya bercakap bab ibadat je. Hal lain tak ada. Surau itu pun nampaknya sunyi. Ustaz-ustaz pun tak berapa ada situ. Lepas tu dia tabung masjid pun tak banyak. Rupanya apa dia? Dia mengajar haid nifas surau tu. Hak mari kuliah dia tu pula semua dah putus haid lah belaka dah. Dia mengajar tajuk tu lah. Itu tak jadi, tak jadi. Tuan-tuan kena pilih apa nama, kena duduk dengan kelompok golongan yang baik. Inilah yang kita duk baca dalam setiap kali kita solat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah telah beri nikmat itu? Kelompok itu. Kelompok itu ialah wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Tak sempat carilah. Jadi empat golongan inilah. Kalau nak berkawan, kawanlah dengan orang soleh. Kalau nak berkawan, syuhada, orang yang berjuang menegakkan Islam, syahid. Kalau nak berkawan, as-siddiqin, orang-orang yang benar. Hati dia cantik, mulut dia cantik, perangai zahir dia cantik, baik. Dan kalau dapat, bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan dengan an-nabiyyin. Ni nak habis ni. An-Nabi ni apa dia? Nabi-Nabi ni makna kalau dapat kawan dengan Nabi-Nabi. Tapi macam manalah kita nak berkawan dengan Nabi-Nabi? Hak ni lah saya janji tadi. Akhirnya kalau sempat nak ambil sikit je yang ni. Kau dapat sahabat-sahabat sekalian, kita satu masa nanti inilah rakan-rakan rodong kita. Bukan saja di akhirat, bahkan di dunia. Mana rodong kita ustaz ni penutup.
Rodong kita ni, ni rodong kita, kawan kita, saing kita, sahabat kita. Sahabatlah bahasa tepatnya sahabat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Ujung itu wa sunaulaika rafiqa, dan amat eloknya mereka itu menjadi teman rakan. Bukan di akhirat je, di dunia, di akhirat, dalam syurga. Fa ulaika ma'alladhina an'amallahu 'alaihim wa may yudhi'illaha warasul. Sesiapa yang taat Allah dan Rasul, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama dengan empat golongan ini je. Siapa dia? Alladhina an'amallahu 'alaihim, bersama-sama orang yang kau telah beri nikmat pada mereka. Hak yang kita baca Fatihah tu, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat pada mereka. Siapa mereka? Inilah dia, nabi-nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Kalau inilah jalannya, jawapannya susah, payah, kita kena mujahadah, kita kena sabar. Ngapa kena mujahadah? Kalau kena sabar, nun, di sana musuh kita yang tak pernah lupa pada kita. Iblis, syaitan, hawa nafsu, gerakan kufar dan lain-lain. Inilah sahabat sekadalah hidup harian kita. Ingat tiga ni, tak pernah duduk diam. Tak pernah duduk diam. Pasal apa? Pasal kita nak duduk atas jalan betul. Ha, dia kait kita, dia cui kita, dia geletik kita, macam-macam. Akhir tak pasal-pasal kita bertumbuk berbaloh macam-macam. La ilaha illallah. Akhirnya kita lari daripada siratal mustaqim. Jaga-jaga. InsyaAllah pada bulan depan saya nak cuba fokus bahagian ni sikit. Bulan depan, tahun depan, next year. Yang bulan depan mana ada, bulan depan dah tak ada dah. Tahun depan, tahun depan kita fokus sini sikit insyaAllah. Saya dah siap dia punya nota dia sikit, tajuk-tajuk dia. Cantik sangat, cantik sangat. Saya duduk tengok, saya suka tengok ni sebab saya nak telik pada kita masing-masing. Para pendakwah versus syaitan. Pendakwah kita semualah, kau orang lain pula kita lah. Allah, duduk tengok-tengok, ya Allah. Hei, kalau lah kita macam Rasulullah, boleh tangkap syaitan itu, boleh tangkap cekik dia, tak apa, tapi kita tak nampak dia. Jadi insyaAllah bulan depan kita akan cuba lihat sikit bagaimana halangan-halangan ini khususnya berkait dengan syaitan. Supaya apa? Kita semua insyaAllah boleh duduk di atas jalan yang betul lurus. Allah Ta'ala ampun dosa kita dan kita dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi sahabat sekalian, saya mohon berhenti sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah panjang umur, tahun depan kita akan bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ya Allah, kami mohon keridaanmu dan syurgamu ya Allah, dan kami minta jauh dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa mak bapak kami ya Allah. Al-ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang masih hidup telah mati ya Allah. Ampunlah dosa-dosa mereka mabuk kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunlah dosa-dosa mabuk kami ya Allah. Allahumma ja'alna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina wa qawla wa fi'la wa i'tiqada. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirnya dan batinnya, perkataannya, perbuatannya dan juga i'tiqadnya, seluruhnya ya Allah kami mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna, ya Allah tolonglah kami ya Allah, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah,
wa husni ibadatik, dan sebaik-baik ibadat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah untuk berzikir mengatimu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, dan sebaik-baik ibadat ketundukan kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' ya Allah. Kami mohon perlindungan daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk kepadamu ya Allah. Kami mohon perlindungan ya Allah daripada amalan la yurfa', amal yang tidak diangkat kepadamu ya Allah. Wa doa illa yusma', kami minta jawab kepadamu ya Allah doa yang tak dimakbulkan olehmu ya Allah. Wa nafsin la tashba', minta jauh ya Allah daripada diri jiwa yang tidak pernah puas dengan nikmat kurnia-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi rakyat yang bertakwa belakang kami. Allahumma ja'al wilayatana wa wulata umurina fi man khafat takhaka ya rabbal alamin. Ya Allah kami, jadikanlah wilayah kekuasaan kami, orang-orang yang memimpin kami ya Allah, terdiri daripada mereka yang takut kepadamu ya Allah dan bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.